panik dong. Iya nggak jawab dan yes di sini di MPL Quickie kita akan ngobrol langsung sama yang bikin viral dan semuanya ini suaranya dia dipakai nggak masalah percintaan, masalah keluarga, masalah bapak ibu anak, semuanya in game juga pakai sound ini. Siapa lagi kalau bukan Leo Murphy. Selamat datang. Bentar. Ini belum. Om bawa. Kenapa mau dengerin sebenarnya suara langsung asli? Itu kan dari ini kan dari mic check. Coba dong. Oh gak bisa, itu tuh harus ada... Harus ya, instan waktu itu? Iya harus instan gitu loh. Oh karena adrenalinnya itu adrenalinnya ya? Adrenalinnya gitu. Oh wow. Tapi Leo Murphy, ini kamu lagi puasa kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Ada ngaruhnya gak kamu terhadap permainan atau performa dari tim Alter Ego? Dan khususnya kamu nih main pas lagi puasa. Kalau dari aku sih gak ada. Cuma gak tahu dari yang lain. Paling permasalahannya cuma... Ya kan biasa kita sebelum main tuh ya ada ngerokok, ngopi lah. Oh, belum ada beri. Ritualnya. Ya. Cuma sekarang kan puasa jadi nggak bisa. Terus ngurangin konsentrasi atau fokus atau apa nggak? Nggak ada. Wow. Kukira karena kayak gitu tadi, jadinya mereka tadi kan kayak mungkin yang Ranger Mas mau tanya tuh. Iya. Kenapa temponya langsung tiba-tiba pelan gitu dari Alter Ego, terutama dari Leo Murphy sih? Emang gimana ya, sekarang tuh metanya ya udah dipaksa kayak gitu. Dari kan emang kayak kamu harusnya yang biasanya main agresif. Iya. Terus tiba-tiba dari... Terus tiba-tiba pakai Rafaela. Gitu kan. Dunia sudah tidak baik-baik saja. Tiba-tiba Leo Murphy pakai Rafaela. Ini kamu belajar Rafaela baru atau? Dari minggu lalu sih, seminggu inilah. Seminggu. Rafaela. Nih Om, in-game-nya gimana Om? Yes, kalau dilihat dari game pertama, tapi kalian memang benar-benar nurunin tempo banget gak sih? Bisa dibilang begitu. Jadi benar-benar kayak mau jagain yang second ininya ya, second damage-nya berarti ya, yeah. Ahmad berarti ya? Yeah. Kalau kayak minggu-minggu kemarin kalian gak punya kan yang second damage gitu? Iya, yeah, gak ada. Oke, okay. Tapi kalau menurut Leo Murphy sendiri jadi support, lebih suka Rafaela atau jadi kayak Chow di game yang kedua? Tetap Rafaela biar apa lebih gampang aja main Rafaela, tinggal pencet-pencet doang kan. Heal. Iya. Healing for everyone. Jelas pilih Rafaela kalau kayak gitu. Ya, tapi kalau bisa gue bilang juga sih, sebenarnya kalian di early game itu apa yang terjadi sih sama kalian sampai kayak tadi kan gue bilang kalian turunin temponya, tapi selama kalian turunin tempo juga kalian masih bisa digangguin gitu loh sama musuh. Ya itu yang kita pengen, kita turunin tempo kita biar mereka yang ganggu kita gitu loh. Oh jadi mereka yang buat inisiasi yeah. Gitu masuk ya? Oh. Oke. Okay. Mau fokus gerak aja. Tapi di game kedua kalian ada ketakutan tersendiri gak sih ketika dari sebenarnya tim Aura kan mereka punya hero yang bisa nge-split kan? Itu concern tersendiri gak? Apalagi ada momen-momen dimana kalian yang ke-wipe, terus kalian yang kalah war-nya. Kalau dari aku sih aku gak tahu ya soalnya di game kedua itu main Cho gak ada target yang bisa di-kick. Jadi kayak cuma berharap sama yang lain aja udah. Iya beneran. Licin-licin semua ya? Iya. Tebel lagi ya? Iya tebel, licin. Pusing sebenarnya ya? Kabur ada skill 2-nya. Susah jadi gak ada target banget kita di main Cho. Ribet ya main Cho kalau lawan-lawannya gitu. Iya, susah. Oke, tapi dengan tadi 2-0 yang Alter Ego, peluang masuk ke playoff itu jadi 100%. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah terpintas gak sih? Waduh, kalau gak masuk playoff gimana nih? Apalagi pas abis half season, apalagi patch ya Om, habis patch. Ya, abis? Alter Ego tuh baru menang total tuh 2 kali. Sama win streak. Iya. Pernah terlintas gak tuh? Aduh, aku gak masuk playoff. Pernah lah, pasti pernah lah. Jadi dukser. Lumayan. Lumayan ya, sampai kayaknya abis itu jarang tas ya kamu ya. Soalnya kemarin tuh recall-nya kayak diubah gitu visualnya. Oh ya? Iya, jadi kayak efeknya berubah gitu. Jadi udah males aja. Udah gak seneng ya? Iya. Jadi bukan karena apa? Bukan karena apa. Bukan kena psikis bukan? Wah, kalau itu kena depresi saya. Oh depresi? Enggak, bercanda. Lagi puasa, oh itu bercanda ya? Bercanda aja, bukan bohong. Jadi bukan karena ada apa-apa, lagi rame juga pasti kan. Orang-orang yang biasa ngeliat, wah Alter Ego menang, terus habis patch langsung kayak berasa ke nerf. Terus banyak yang nyerang kamu gak sih? Oh banyak. Wow. Banyak banget yang nyerang dari kiri, kanan, atas, bawah. Terus ngatasinnya gimana? Lo udah jadi pro player, udah naik di stage, main kayak gitu. Kebawa kan ke game atau gimana? Kebawa ke game maksudnya? Ke permainan. Dari serangan-serangan luar itu? Enggak sih, kalau gue cuma mikir tuh,
ya gue udah siap sama apa yang bakal datang, sama yang udah gue lakuin sebelumnya. Oh, tapi menurutmu ya, sekarang kan ya mungkin di sini kan kita di e-sports gitu, taunting-taunting. Itu menurutmu udah hal yang biasa belum nih? Kalau dari pelakunya? Mungkin dari pro player dan beberapa orang di luar sana itu hal yang biasa, tapi kebanyakan orang itu belum ya? Belum, dan masih dibilang sombong. Kalau pro player ini mah chill-chill aja, santai-santai aja. Enggak ada yang feelingnya ke attack gitu, karena udah terbiasa. Enggak ada yang sampai kayak marah apalah, itu cuma taunting doang. Nah tuh penonton semuanya ya, itu tolong udah biasa. Ya, jangan diserang. Tapi mereka biasanya ngelakuin hal itu. Cuma kemarin ada tuh, ada tim di belakangmu tuh, timnya RRQ. Kamu dikayak gituin, apa rasanya tuh waktu akhirnya? Waktu game kedua tuh yang mereka recall baris-baris kan, sisa gue sendiri kan. Itu dia tadi pengen ikutan, cuman... Aduh, ini kayaknya masih bisa di defense dengan cara tuh aku nge-cut creep-nya, creep dari mid. Cuman udah enggak bisa lagi mereka baris-baris di creep mid itu udah pasrah aja, udah enggak bisa lagi. Rasanya pasrah aja. Pasrah ya? Aja udah enggak bisa lagi. Oh, jadi rasa Leo Merving ngeliat di taunting sama musuh pengen ikut, pengen muter. Iya, cuman sempet kepikiran pengen ikut recall tapi sambil ngilang kan pakai data. Sambil ngilang gitu. Cuman kepikiran juga, ini masih bisa di defense, script meet-nya, taunya udah di depan, udahlah pasrah, udah gak bisa. Bukan kata ikut, bukan mau ikut. Mau ikut. Ya elah, emang Leo Murphy beda ya, bapak pelopor taunting ini. Dan ngelihat ini juga patch terbaru nih, lagi. Alter Ego, yang kemarin ter-nerf, banyak orang yang bilang habis nerf, patch. Ter-nerf banget. Kena factory reset katanya. Iya. Berat ya. Tapi ini patch terbaru ini ngaruh nggak ke kalian kalau patch sekarang ini? Ngaruh nggak ngaruhnya sebenarnya balik lagi ke adaptasi gimana kita sih. Jadi ya bisa dibilang kita kurang adaptasi aja sama meta. Yang sekarang udah bisa beradaptasi belum nih? Udah, alhamdulillah udah. Oh, dengan terbukti 2-0 sih sebenarnya ya. Ya, meskipun dengan gonta-ganti juga kemarin kalian sempet. Iya, sempet gonta-ganti juga. Kenapa kalian gonta-ganti tiba-tiba? Keputusan tim sih itu. Keputusan tim aja. Naduk. Apa tuh? Nasduk. Ya, kan aku kalau mau ngomong tuh gak enak lagi bulan puasa gitu. Tolong ganti nama dulu ya. Emang udah dibicarain sebelumnya? Iya, udah dibicarain sebelumnya. Oh. Emang udah keputusan tim lah intinya. Persiapannya berapa lama? Maksudnya ketika diomongin, terus habis itu... Jadilah line up itu. Seminggu kurang lebih. Berarti seminggu. Misalnya habis MPL hari Minggu, itu langsung diomongin malamnya. Iya, setelah kalah lawan Isos kayaknya. Tapi tuh kayak ngelihat ini kan yang diubah tuh mid lanernya kan. Yeah. Maksudnya bukan mid laner, maksudnya daerah midnya. Apakah kalian berasa kayak kuncinya adalah kita nggak boleh nih ngelemahin midnya, harus memperkuat atau cari formasi baru di mid? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Di mid itu krusial banget lah, di mid itu krusial banget. Kayak jantung dari Mobile Legends, dari gamenya. Okay. Jadi latihannya ini, apalagi Sliboy juga dia harus berlatih dengan orang-orang yang berbeda terus berarti ya? Sampai ganti hero. Iya juga. Jadi Gracer ya sekarang. Emang metanya tuh sekarang lebih ke arah Marksman. Lebih ke arah Marksman metanya sekarang. Securing. Makanya banyak hero-hero baru keluar kayak Rafaela, Digi. Ya hero-hero belakang lah, Valir. Yang buat nge-cover si Marksman ini. Buat nge-support MM-nya biar enak terus-terusan. Nah, makanya itu hero-hero agresif sekarang kayak udah susah banget lah buat. Oh, ini lumayan seru sih. Tapi kayaknya kalau untuk patch kali ini gak terlalu berbeda jauh kan? Dibilang berbeda jauh sih, lumayan lah, lumayan. Lumayan? Tapi harusnya udah beradaptasi ya, ini apalagi Alter Ego udah akan masuk ke babak playoff, udah pasti pinci 100%. Dan kalau mulai prediksi nih, kan kita sebenarnya punya upper bracket, Alter Ego kemungkinannya gak ada sih untuk masuk ke upper bracket udah kan? Udah gak mungkin upper bracket. Kira-kira siapa yang bakal masuk di upper bracket? Yang tiga tim di atas siapa sih? RRQ, Onyx, Evos. RRQ, Onyx. Onyx udah pasti sama RRQ. RRQ. Onyx RRQ kayaknya. Onyx RRQ yang 1-2 prediksi sekarang. Prediksi. 1-2 sekarang memangnya. Tapi kalau yang terkuat sekarang di MPL, kamu lihat maksudnya perkembangannya nih? Tek-tek-tek dari minggu awal jelas, sampai sekarang. Evos. 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 Wow. Menarik sih. Menarik. Masih tetap EVOS. Masih ya. EVOS masih. Yeah. Kan EVOS belakangan juga minggu-minggu terakhir kan lagi... Dua kali kalah berarti ya terakhir. Kalah, ya.
Gak ngerti sih kenapa, tapi kalau dilihat dari perkembangan EVOS sih. EVOS. Dan kalau nih, tadi kan yang upper bracket, ada tim yang sebenarnya lagi fighting di bawah. Kamu udah lolos, yeah. Alter Ego udah lolos, tinggal ada Genflix sama Geekfam. Geekfam, ya. Dua tim ini lagi rebutan buat slot playoff. Dari pandangan Leo Murphy, siapa yang akan lolos? Genflix. Kenapa? Karena Genflix pernah ngalahin Alter Ego. Bentar, iya juga ya. Logis. Manuk akal. Karena apa ya? Gak tahu karena apa sih. Feeling aja? Iya, cuma feeling aja. Mungkin karena kayak kalau dari tim Geekfam sendiri, mereka kalau mau menang harus mendoakan untuk Genflix-nya buat kalah. Iya gak sih? Mengadu nasib. Iya, betul. Karena kurang 2 match, sama-sama kurang 2 match soalnya. Iya. Dan mereka kurang 1. Lawan Onyx yang notabene lagi di top 2. Yang digadang-gadang juga mungkin dari Leo Murphy tadi itu masuk ke upper bracket. Melawan Onyx. Lagi mungkin kayak ada historinya juga dari playermu. Itu ada persiapan khusus gak sih buat melawan Onyx? Persiapan khusus sih ya gak ada, paling ya udah sama-sama aja. Scrim kalau buat persiapan khususnya paling dari si Nasduk. Pokoknya tugasnya Nasduk lah ya. Nasduk semua. Pokoknya kita main aja udah. Pantes Nasduk kurus ya, banyak pikiran. Ya. Ngurusin latihan, ngurusin apa lagi dia? Strategi. Anak-anaknya kalau lagi berantem dia juga. Iya dia juga. Oh. Makanya badannya gitu. Berat nasi uduk ya bebannya. Oke, tapi teman-teman semua, kita juga ini berterima kasih banget kalian masih stay tune di MPL sampai minggu yang akhir di hari yang pertama. Tapi tentunya untuk para sponsor dan partner kita berterima kasih banget karena MPL Season 7 presented by Samsung Galaxy A-Series. Kita punya official live streaming platform dari Nimo TV, official bank partner by Livin by Mandiri, official short video by Snack Video. Lalu kita punya partner ini sport by Fizz and Secret Lab. Tentu saja MPL Season 7 powered by Moondyne. Last match dari Alter Ego ngelawan Onyx. Sampaikan sesuatu kepada Onyx Esports, Leo Murphy. Semangat lah. Sama-sama puasa kan. Jangan lemes. Ya gitu. Lagi puasa soalnya. Oh benar, tapi coba dong ini bentar lagi kita juga akan berbuka kan sesaat lagi. Untuk teman-teman semuanya mungkin Leo Murphy mau menyampaikan sesuatu khususnya buat Alter Champs. Itu. Depan. Halo buat Alter Champ semua dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung Alter Ego terus. Doain juga mumpung lagi bulan Ramadan, mana tahu cepet dijabah kan, biar bisa jadi juara. Yeay. Tapi aku sebenarnya ada penasaran satu sih, Leo Murphy, boleh kasih tau gak sih orang yang terpenting dalam hidupmu itu siapa? Keluarga. Yang sampai support kamu sampai titik keluarga. Ini? Keluarga. Ya. Keluarga lagi nonton gak? Gak tahu. Salam-salam dulu dong buat keluarga yang lagi puasa juga kan. Halo, assalamualaikum Umi. Ya itu aja lah. Oke. Terlalu apa, canggung kalau ngomongin keluarga. Baik, gak apa-apa. Tapi tentu saja kita mendoakan yang terbaik juga ya buat kalian semua yang lagi nonton. Untuk keluarganya Leo Murphy juga di rumah. Saat lagi kita juga akan berbuka ini lagi pada ngabuburit kayaknya ya. Ngabuburitnya nonton MPL. Tentunya MPL akan break sejenak. Dan kalian juga bersiap-siap untuk berbuka. Aku Clara Mongstar, Om Bawa dan Leo Murphy kita pamit dulu sesaat aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita akan kembali nanti setelah berbuka. Jadi dadah, see you.